klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Sebelum dipakai, kita lepas dulu ya pelindung layarnya. Setelah itu, saya perkenalkan beberapa komponen terlebih dahulu. Ini adalah colokan kabel USB charger untuk mengisi daya. Lalu ada loudspeaker di kiri dan colokan untuk selang udara manset. Di bagian atas dan bawah tidak ada komponen lagi. Oh iya, untuk chargernya tidak disediakan ya, jadi harus beli terpisah. Ini adalah manset untuk dipasang di lengan sesuai petunjuk. Maksud gambar ini adalah batas minimal manset saat dipasang di lengan. Sekarang kita buka perekatnya terlebih dahulu. Ini agak sulit karena saya pakai satu tangan, tangan satunya lagi merekam. Di bagian ini terpasang selang pemompa udara yang berfungsi memompa manset sampai mengembang maksimal. Tombol di tengah ini adalah untuk on atau off. Tombol S ini untuk setting dan tombol M untuk memori histori tensi. Di bagian belakang ada tempat untuk baterai. Tinggal digeser ke atas untuk membukanya. Baterainya tipe A3 sebanyak 4 pieces. Untuk menutupnya dipasang ke arah bawah. Selanjutnya kita coba praktekkan pakainya ya. Pertama, kita pasangkan manset ke lengan pasien. Ada pembatas jarak minimal pemasangannya yang tertulis di manset. Memasangnya tidak boleh terlalu longgar, harus pas. Jika kelonggaran, maka manset tidak akan mengembang dan di layar tulisannya error. Jika lengan pasien besar, sesuaikan mansetnya dengan besar lengannya. Lalu pasang colokan selang udaranya di sini. Pastikan tertancap dengan baik dan benar. Setelah itu kita tekan tombol on. Kemudian kita tunggu hasil tensinya muncul di layar. Untuk penggunaan standar medis, posisikan seperti di buku petunjuk. Suara tadi menjelaskan hasil tensi kita dalam bahasa Inggris. Manset akan mengempis otomatis. Lepas manset jika sudah selesai. Simpan kembali peralatan dengan baik karena alat ini cukup sensitif. Inilah hasil tensi saya barusan. 120/77. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya. Layar tensimeter akan otomatis off beberapa saat setelah digunakan. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.